Hai guys, ketemu lagi sama aku. Jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk ikut lagi di hari aku. Kebetulan hari ini aku ada appointment makeup pengantin lagi. Dan ini kita udah nyampe di tempatnya. Ini di Hotel Mega Anggrek di Kemanisan. Nah, kebetulan hari ini aku sama Burian lagi. Halo. Dan karena aku datangnya agak sedikit kecepetan, jadi nanti aku mau nunggu dulu di lobby, terus sambil ngabarin ke klien aku. Nanti aku tunggu dia ngabarin aku nomor kamarnya berapa, baru kita akan naik, oke? Nah ini kita sekarang lagi nunggu di lobbynya karena kita datang kecepatan, jadi kita harus nunggu sampai dia nanti check-in karena dia belum datang di sini ternyata. Dan aku abis ini mau WhatsApp ke klien aku dulu. Jadi sekarang kita mau menuju ke musholah dulu. Kita mau sholat dulu sambil nunggu bride-nya datang. Kita udah selesai sholat dan kita mau langsung naik ke atas karena bride-nya udah datang. Langsung apa pakai akses sih? Langsung aja. Si Pak, saya mau ke kamar 495. Langsung atau pakai akses ya? Tidak perlu akses sih. Ya. Langsung aja. Lantai 4 ya? Di sebelah sana ibu ya. Sebelah mana? Di lurus atau belok kiri? Oh, oke. Okay. Oh yang dekatnya musola tadi. Ya. Makasih ya. Bolak-balik kita. Ke kiri deh kayaknya. 495. Kayaknya pojok deh. 491. Skipping. Oh ini makeupnya. Iya. Oh iya masuk. Masuk kak. Halo. Halo kak. Sarah. Jasmine. Halo. Halo. Fadila. Jasmine. Oh tadi yang WhatsApp aku ya. Sorry tadi aku di musola pas kamu telepon. Iya. Ini bride-nya. Hai. Yes. Di sini kan makeup-nya. Aku rapi-rapi dulu barang ya.
ini sekarang. Ini namanya apa, Bu? Mana? Ya ini apa? Baya Baute. Apa? Baya Baute. Baya Baute. Kalau ini yang lagi dipasang ini? Puwo. Rambut namanya. Puwo. Puwo. Kalau yang ini filosofinya apa? Iya, zaman dulu itu, kalau orang zaman dulu itu semuanya dari emas. Iya, pasti berat ya. Bikin emas dari emas. Jadi kalau yang uwo ini artinya apa? Ganti rambut ya? Iya, ini ganti rambut. Ganti rambut. Zaman dulu itu jadi rambutnya emas, rambut aja dari emas.